Guys, YouTuber ini beli peliharaan dari dark web. Kalian tahu kan kalau dark web itu tempat untuk jual yang aneh-aneh, dan mereka ini beli parasit, teman-teman, dan harganya itu 53 juta. Pas peliharaannya udah datang, langsung dibuka sama Parker dan Chester. Terus pas Chester lihat parasitnya itu katanya udah enggak gerak, sampai akhirnya dia buka dan dia masukin tangannya dan si Chester ini digigit. Nah, langsung aja si Parker ini ngajak Chester ke dokter. Pas dibawa ke dokter, ternyata dicek di dalam badannya itu udah ada kayak cacing-cacing gitu, teman-teman. Pada akhirnya si Chester cuma dikasih obat dan dia pulang dan istirahat. Karena khawatir, si Parker ini ngecek Chester ke kamarnya lagi. Terus si Chester nanyain tentang parasitnya. Pas dicek sama Parker, ternyata tempat untuk menampung parasitnya itu udah pecah. Terus karena si Chester ini kesakitan, diceklah sama Parker badannya. Terus pas dicek badannya Chester, ternyata udah kayak ada yang gerak-gerak gitu di punggungnya, teman-teman. Terus karena dengar suara aneh, si Parker ini noleh ke belakang dan ternyata parasitnya itu ada di belakangnya Parker. Dan tiba-tiba dia langsung lompat dan masuk ke badannya si Chester. Sampai akhirnya si Chester ini dibawa lagi ke rumah sakit dan dibilang kalau ini adalah parasit yang enggak teridentifikasi. Kalian jangan pernah beli yang aneh-aneh dari dark web ya.